Farah, manusia boleh berubah. And I have to admit, I memang rasa tenang and positif sangat sekarang. Alhamdulillah for that. Baguslah you dah move on, kan? Daripada you duduk menangis, macam menidakkan takdir Allah. Kenapa you cakap macam ada pengalaman je ni? Memang ada. I rasa pengalaman I lagi pahit daripada you. Sebab I mangsa anak cerai. And mak I meninggal sebabkan kanser rahim. Tapi what to do? I kena terima juga kenyataan. As you said, kena redha and be positive. Tapi I tengok you macam tenang je kan? Kalau nak romantik pun janganlah dekat tempat orang ramai ni sayang. Sayang, sayang. Kamu boleh duduk relax lagi no. Nak ni benda ni serius hang tau. Besar dah masalah ni. Syah, aku tengah relax ni. Aku tengah tenang. Kau je datang jumpa aku bagi aku stres. Aku tahulah apa aku nak buat. Aku tahu juga. Lah ni hang kena bersihkan nama hang. Hang kena cerita kat semua orang apa dah jadi. Terutama sekali kat bini hang tu. Kau tak ada dalam situasi aku tahu, kau tak tahu. Saya. Look, tak ada apa-apa yang perlu dirisaukan, okey? Ingat, keputusan semua di tangan abang, bukan tangan diorang. Saya tak percayakan abang. Abang janji tak kecewakan Tiara. Ya, saya, insyaAllah.